Oke, selamat pagi Redik. Nah, di sini ada soal trigonometri ya. Cos pangkat 4x tambah sin pangkat 4x sama dengan 1/4 kali 3 tambah cos 4x. Nah, jadi kita harus membuktikan bahwasannya cos pangkat 4 tambah sin pangkat 4 ini menjadi 1/4 dikali 3 tambah cos 4x. Nah, jadi caranya yang pertama adalah cos pangkat 4x ditambah sin pangkat 4x itu bisa kita buat menjadi, ya, ini menjadi cos kuadrat x ditambah dengan sin kuadrat x, kita kuadratkan ya, baru kemudian kita kurangi dengan 2 sin kuadrat x kali dengan cos kuadrat x ya. Nah, itu dia. Nah, cos kuadrat x tambah sin kuadrat x adalah 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 2 sin kuadrat x kali dengan cos kuadrat x ya. Nah, ini menjadi 1. Nah, ini 2 sin kuadrat x ini, maka kita manipulasi dia menjadi, ini kalau kita buat misalnya berarti ini 4 ya, di sini sin kuadrat kali cos kuadrat x, maka ini kita buat setengah ya. Nah, ini kita kasih kurung ya, berarti dia setengah dikurang, maaf ya, 1 dikurang setengah ini menjadi 2 sin x cos x pangkat 2 ya, sama ya, 2 sin x cos x pangkat 2. Nah, ini sama dengan 1 kurang setengah 2 sin x cos x itu adalah sinus 2x ya, sinus 2x pangkat 2. Nah, berarti dari sini kita buat ini menjadi sama dengan, berarti ini adalah 4/4 ya, dikurangi dengan 2/4 dikali sinus 2x ya pangkat 2. Nah, itu dia. Berarti ini kalau kita rubah menjadi 1/4 ya, dikali 4 dikurang 2 sinus kuadrat 2x. Nah, itu dia ya. Nah, dari sini bisa kita rubah 1/4, 4 ini adalah 3 ditambah 1 dikurangi dengan 2 sin kuadrat 2x. Itu dia ya. Berarti 1/4 ini 3. Nah, 1 dikurang 2 sin kuadrat itu adalah kosinus 4x. Nah, itu dia, terbukti ya. Maka cos pangkat 4x tambah sin pangkat 4x itu sama dengan 1/4 kali 3 tambah cos 4x. Nah, demikianlah untuk soal pembuktian ini ya. Selamat pagi.